السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والهادي إلى صراط مستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى من سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketentuan yang baik daripada Allah, dengan takdir yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan mampu untuk berbuat baik jika tidak ada pilihan daripada Allah. Itulah yang dinamakan hidayah dan taufik. Itulah takdir dan ketentuan yang baik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun pengetahuan kita setinggi gunung sekalipun, tapi kita tidak akan mampu berbuat baik. Walaupun kita berada di gedung kitab sekalipun, kita tidak akan mampu berbuat baik. Kerana jika tidak ada hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya katakan demikian? Banyak perkara yang kita tahu tetapi kita tak boleh melaksanakan apa yang kita tahu. Banyak perkara yang kita tahu tetapi kita tidak mampu meninggalkan perkara yang disuruh tinggal di dalam pengetahuan kita. Sebab itu kita amat berharap akan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah tak bantu kita, jika Allah tak tolong kita, jika Allah tak mau kita, kita takkan boleh buat apa-apa dalam hidup ni. Sebab itu may yahdillah fala mudillalah wa may yadlil fala hadiyalah. Sebab itu tuan-tuan, kadang-kadang kita lupa, kita ingat kita sihat, kita buat baik. Tanya kat diri sendiri, saya tanya diri saya, tuan-tuan tanya diri tuan-tuan. Sihat yang dok ada kat kita selama ni kita buat apa? Dan masa lapang yang dok ada kat kita, kita buat apa? Mulut yang dok ada kat kita, kita buat apa? Mata yang dok ada kat kita, kita buat apa? Tangan yang dok ada kat kita, kita dah buat apa? Kaki yang dok ada kat kita, kita dah dok buat apa? Semua benda yang Allah bagi dekat kita ni tadi, tak kena bayar pun, tak kena beli pun. Tapi kita tak mampu buat baik dengan apa yang Allah dah bagi kat kita.
Masa hidup ni kita kalih macam-macam, kita bagi alasan macam-macam sebab kita tahu. Betul kata Allah, kabura maktan 'indallah. Benar apa yang Allah sebut dalam Quran. Dia tahu tapi dia tak mau buat. Dia kalih kot ni, dia kalih kot ni, dia kilah kot ni, dia bagi sebab, bagi alasan dan terus bagi alasan. Kita akan boleh bagi alasan selama kita ni masih hidup. Tapi jangan lupa, Allah pesan sampai masa, peluang untuk bagi alasan ni tak ada lah. Bila? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari tu tak boleh dah nak bagi alasan. Sebab Allah katup dah mulut kita. Siapa yang berterus terang dengan Allah, ni lah yang Allah bagi percuma kat kita. Tak perlu kena bayar, tak perlu kita nak beli. Dan dia akan bercakap dengan Allah. Dia akan bagi tahu satu-satu apa yang kita buat. Setelah kita akil baligh, dia akan mengadu dengan Tuhan. Satu-satu. Saya tak boleh tipu Allah Ta'ala, tapi saya boleh tipu tuan-tuan. Tuan-tuan pun tak boleh tipu Allah Ta'ala, tapi tuan-tuan boleh tipu semua orang di sekeliling tuan-tuan. Dan inilah kenyataannya dan inilah hakikatnya. Allah bagi kita umur sampailah kita buat apa. Sebab Allah tanya. Saya tengok diri saya dan tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, kita tengok diri kita masing-masing. Kita dah guna untuk apa hidup kita ni? Kalau kita cuma guna hidup kita ni untuk hidup ni, bermakna kita orang yang lupa akan hakikat perjalanan kita ni, iaitu mati. Kita duk berlumba cari duit, siapa besar rumah, siapa kereta mewah, siapa duit timbun, siapa bendang paling luas, berlumba-berlumba. Hakikatnya garis penamat perlumbaan itu mati. Tapi orang tak boleh nak nampak garis penamat itu adalah kematian. Orang tak nampak yang tu. Orang tak sedar yang tu. Orang tak perasan yang kita duk berlumba sakan ni sampai 60 tahun. Kita berlumba sampai 70 tahun, kita terlupa garis penamat dia mati. Dan orang tak pernah ingat hal tu. Dan hari ni pun orang tak tahu, orang tak sedar aku duk dah dekat duduk di garis penamat atau dah. Aku dah hampir kepada garis penamat atau dah. Bila tajuk tentang ibu ni, tajuk tentang ngok ni, orang anggap benda remeh. Jangan anggap benda remeh ni. Hebat tara manalah kita berdakwah siang malam, pagi petang macam saya mengajar. Saya mengajar tuan-tuan daripada 1989. Umur masa tu 20. Mula mengajarlah. Saya ingat lagi kitab saya mula mengajar di masjid. Kitab Bidayatul Hidayah, kitab Tauhid. Teringat lagi. Masa tu sezaman dengan tuan-tuan kenal kot. Sezaman dengan almarhum Pak Yazid Duk Kuala Lumpur. Arwah orang tua saya masa tu masih hidup lagi. Kata almarhum Ustaz Ghazali Hasbullah, dia masa tu kaset dia Ubat Hati, Adab Berjiran, Adab Bersahabat, Adab Kepekan. Dia banyak ajar bab adab. Almarhum Ustaz Ghazali Hasbullah, masa tu sezaman saya mengajar tu satu masjid dengan mantan Mufti Selangor, almarhum Datuk Ishak Baharum. Satu masjid, kadang-kadang almarhum ni dia terlupa program. Hari saya mengajar tu dia mai. Dia kata program dia.
Jadi saya kata tak apalah Datuk, Datuk mengajaklah saya balik. Dia kata tak boleh Ustaz, Ustaz kena mengajak buat program Ustaz. Saya kata tak, Nabi suruh hormat orang tertua. Baitul Islam ni dia ajar kita tentang adab itu sendiri. Maka orang ingat tajuk mak ni kunci syurga. Eh, orang ingat remeh, orang ingat benda ringan. Duklah tinggi mana kita, duklah hebat kita sujud sampai dahi kita ni hitam. Dengan mak kita tak lepas, dengan ayah kita tak lepas, kita tak boleh cium bau syurga. Jangan kata nak masuk tuan-tuan, nak cium pun tak ada, nak cium pun tak ada, jangan kata nak masuk. Hari ini ada depan saya, kita sebagai ayah, kita sebagai mak, jangan tengok tempat mak tu dulu, jangan tengok tempat ayah tu dulu. Sebab kita yang lah jadi ayah, kita yang lah jadi mak, jangan lupa kita pernah jadi anak. Nah, kadang-kadang kita terlupa. Aku lah apa? Aku lah mak. Lah dulu. Dulu kita anak, kita juga ada mak, kita juga ada pak, kita juga ada ayah. Hebat tak mana kita, kaya tak mana kita, ya, besar tak mana pangkat kita. Tapi kita tak selesai. Antara kita dan mak kita, antara kita dan ayah kita. Nescaya, jangan kata kita nak masuk syurga, cium pun tak ada. Kerana orang yang boleh masuk syurga ni, dia akan cium bau syurga, kata Nabi, 500 tahun perjalanan. Dia cium dulu dah. Wangi syurga ni, dia cium dulu dah. Dia merasa seronok dah. Sebab dia tahu dah, dia boleh cium tu bermakna dia ada chance untuk masuk syurga, dia ada peluang untuk masuk syurga. Tuan-tuan ingat cerita salah seorang ahli abid, dia ni kuat semayang, antara yang disebut tiga kanak-kanak yang boleh bercakap waktu kecil, antara dia anak ahli abid ini, bukan anak dia, seorang pelacur yang telah berzina dengan seorang pemabuk, lalu dia fitnah. Abid ini telah berzina dengan dia dan melahirkan anak dia. Lalu ahli abid ini, ya, dengan rahmat Allah Ta'ala, budak ni tadi boleh bercakap, beritahu abang siapa pak dia ke orang kampung. Sebab dia apa tuan-tuan? Sebab dia, dia duduk semayang, 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 mak dia panggil. Mak dia panggil dia. Panggil nama dia, dia tak menyahut. Sampai tiga kali, dia tak menyahut juga. Sebab dia kata dia semayang. Nah. Lalu ibu dia ni, mak dia kecil hati. Dan ibu dia kecil hati, lalu balik. Dan Allah tunjukkan tentang cerita ni kepada kita, tentang betapa hebatnya tempat seorang ibu dan betapa hebatnya tempat seorang ayah. Apa yang disebutkan kepada kita oleh Nabi Muhammad SAW, seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW, siapa yang paling berhak untuk aku buat baik kepadanya? Nabi jawab apa? Ummuka, summa ummuka, summa ummuka, summa abuka. Nabi kata, Nabi ulang tiga kali. Nabi kata, buat baik kepada mak kamu. Tiga kali Nabi ulang. Mak kamu, mak kamu, mak kamu. Kemudian Nabi kata, kemudian ayah kamu.
Ada sini riwayat Muslim tuan-tuan. Nabi suruh kita apa? Nabi suruh kita buat baik dengan mak, buat baik dengan mak, buat baik dengan mak. Kemudian Nabi kata summa abuka. Kemudian buatlah baik dengan ayah. Hadis ini terlalu memberi kesan dalam hati kita. Kenapa? Masa mak kita hidup dulu, masa ayah kita hidup dulu, kita dah buat baik tak dengan dia? Banyak mana kita dah buat baik dengan mereka. Macam mereka buat baik dengan kita. Nabi ajak kita punya baik mereka dengan kita ni tadi. Doa dalam semayang. Rabbana faghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira. Ya Allah, ampunkan dosa kami, dosa mak pak kami, dan kasihani mak pak kami macam mana depa kasihan dengan kami waktu kami kecil. Dia kasihan dekat kita, dia kasih dekat kita masa waktu kita kecil dulu. Dia tak kira kedekat dia banyak mana, dia kena keluar kan untuk dia besar dengan kita. Hak bendang yang duk ada kat kita ni, bendang daripada mak pak kita. Usaha depa kita tak nampak. Kita boleh besar sampai lah, boleh jadi pandai, boleh sampai pi universiti. Hasil penat lelah mak kita, perjuangan ayah kita. Kalau kita di kampung-kampung ni, jangan lupa buku 35 depa. Buku 35 tu lah hak penuh ganti lain yang duk besar dengan kita. Sehingga kita jadi ustaz. Lepas kita jadi ustaz, keluar universiti, keluar pondok, kita tak ambil tahu kat dia. Kita nak bagi RM1 kat dia pun, kita berkira, kita kata kita tak cukup. Kita nak beli beras untuk mak ayah kita pun, kita kata kita tak cukup. Kita pergi umrah dulu, barulah kita bagi ke mak kita pergi umrah. Kita selesai kita dulu. Pasal apa kita tak selesaikan mak dan ayah kita dulu? Maknanya kasih kita pada orang tua kita ni tak kena. Dan ramai orang kata, saya sendiri pun tak cukup ustaz. Macam mana saya nak pelepas untuk mak dan ayah saya? Sekira mana tidak ada dalam hati kita mendahului akan ibu dan ayah, selama itulah Allah akan sempitkan hidup kita. Selama mana kita dalam hati tak ikut apa Nabi kata, ummuka, 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 tak ikut summa abuka, maka selagi itulah hidup kita ni tadi tidak akan pernah selesai. Tuan-tuan, dalam ayat Al-Quran tentang ayat taqwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan selesaikan masalah dia. Dan Allah kurniakan kepada dia ni rezeki yang dia tak boleh nak hitung. Tak tahu mai mana. Rezeki yang dia tak boleh nak buat kira-kira, yang tak sampai akal dia. Maknanya, senang nak faham, rezeki itu berkat. Pasal apa rezeki kita tak berkat? Pasal apa rezeki kita tak pernah selesai? Sampailah kita duk fikir pasal duit tak pernah berhenti. Sampailah tuan-tuan. Macam saya umur nak masuk 60-an. Letih tuan-tuan fikir pasal duit sampai umur 60. Letih tuan-tuan. Kita letih fikir benda sama dari muda sampailah. Sampailah
Bila kita nak berhenti fikir pasal itu? Dengan sebab otak kita, akal kita tak pernah berhenti fikir pasal itu, kita tinggal semayang sunat, kita tak boleh buat semayang malam, kita tak boleh buat semayang witir, kita tinggal baca Quran. Patut umur macam kita ni boleh dah khatam Quran sebulan sekali lah. Patut dia, tuan-tuan, patut dia. Umur macam kita ni, dia panggil umur liang lahat. Tubuh kita pun duk bau tanah. Kita perasan tak, tuan-tuan? Baju kita, bau dia lain macam muda dulu. Bau tanah tu duk melekat dah kat kita, tanda yang kita ni dah dekat nak masuk liang lahat. Patut umur macam kita ni, dah boleh dah istiqamah bangun malam, istiqamah semayang witir, boleh khatam Al-Quran sebulan sekali. Tapi umur tara macam kita ni, macam saya ni, tuan-tuan, tak mampu lagi nak habiskan Quran. Duk lagi otak ni, akal ni, duk fikir lagi pasal duit. Lalu saya tanya dengan diri saya, sampai bila nak berhenti? Pasal apa aku tak boleh selesai masalah ni? Tengok cara kita buat baik dengan mak kita, buat baik dengan pak kita. Apa silap aku dengan mak aku? Apa silap aku dengan pak aku? Apa yang telah aku buat dengan mak aku? Apa yang telah aku buat dengan pak aku? Bagi anak, seorang laki-laki, tanya diri kita, aku dah selesaikan belum tanggungjawab aku sebagai seorang anak seperti mana yang disuruh oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, dalam hadis ni Nabi ulang perkataan mak ni 3 kali. Sampai satu hadis yang lain Nabi kata al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Syurga bawah tapak kaki mak. Dalam hadis ni Nabi ulang sampai 3 kali perkara ni. Pasal apa, tuan-tuan? Sebab ulama kata apa dia? Sebab ibu ni, dia kata. Ibu ni, dia punya kesusahan dia mengandung kat kita sebulan-bulan, 9 bulan, 10 hari. Sembilan bulan, 10 hari kita duduk dalam perut mak. Biasa kalau isteri kita mengandung dulu, dia buat apa? Dia gosok perut dia. Kita tak keluar lagi, tuan-tuan. Dia beritahu, mak sayang ke hang. Tapi dia tak agak. Tapi dia, cara buat dia, dia gosok perut dia. Mak duduk tunggu hang keluar. Dia gosok perut dia. Anduklah perut mak, hang tendang perut mak. Dan kita tengok dia nak bangun pun susah. Saat dia melahirkan kita, saat itulah mulanya pertarungan hidup dan mati. Sehingga kan diberikan kelebihan pada seorang ibu yang mati ketika melahirkan anaknya. Sesa kubur dia, tangguh dulu. Diangkat dia. Masa dia lahirkan kita, waktu itulah putih semua urat-urat dia kerana nak melahirkan seorang anak. Lahir-lahir, dia besar dengan kita, tiba-tiba kita tengking dia, tiba-tiba kita ni maki mak kita, sampai Allah pesan dalam Al-Quran, wala takul lahuma uf. Mak kita panggil kita, kita buat tak tahu. Lah zaman anak-anak yang mak dia panggil dia, pak dia panggil dia,
dia sibuk dengan handphone dia masing-masing. Tuan-tuan, lah kita tengok tak macam dulu lah. Kalau berkumpul anak beranak, tuan-tuan, tak seronok lah. Anak menekan kita, tak peduli dengan kita. Cucu kita pun duk main telefon, tuan-tuan. Depa balik pun tak macam depa balik. Depa sibuk dengan telefon depa. Cucu kita depa tak duk pun terhiba kita. Walaupun depa dah, depa tak pedulikan insan tua ni. Walaupun depa dah, tapi depa tak pedulikan insan tua yang semakin dekat untuk tinggalkan mereka kerana mereka kalut dengan handphone mereka. Mereka kalut dengan tugas mereka. Mereka kalut dengan urusan hidup mereka. Sehinggakan akhir ini, maka ramailah yang menjadi anak yang durhaka kepada mak dan ayah. Tuan-tuan, abang ini, kita kalau anak-anak kita lagu tu, tuan-tuan, kita pernah tegak tak? Tak pernah kan? Kita kata apa? Kita takut anak kita kecil hati. Tapi kita dah kecil hati belum lah, tuan-tuan? Tak berasa hati dah? Berasa. Kita cakap dengan dia, dia duduk main handphone dia. Abang balik bila abang? Dia tak tengok kita. Dia cakap, besok pun. Dia duduk tengok handphone dia. Tuan-tuan, kita tak cakap dengan anak kita, kita simpan lah mati kita. Kita terus simpan sampai lah. Sampai lah kita simpan, tuan-tuan. Kita nak cakap, kita kata, tadi dia tak mau balik. Pak lagi, kalau pak tegak lagi, hang tak mau balik lah. Sampailah kita duduk simpan, kita pendam, 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 pendam. Pendam, tuan-tuan, sampailah. Dan pendam kita itulah yang menyebabkan dia tak boleh cium bau syurga. Sebab kita pendam ni, tuan-tuan. Tapi kita tak mampu nak luahkan pada anak kita. Kita tak mampu, tuan-tuan, nak luahkan pada dia. Tak mampu langsung. Kalau aku luahkan, mereka akan kecil hati. Mereka akan tinggalkan aku. Tuan-tuan, inilah yang berlaku pada akhir zaman. Sebab itu, tuan-tuan, perkara ini tidak diambil endah oleh keluarga pada akhir zaman. Kita lebih melihat kepada kejayaan anak-anak kita. Tengok, tuan-tuan, anak dapat 12 A, dapat straight A, plus A, apa lah. Semua bangga. Tidak. Tidak. Allah minta kita tak rajak pun. 5 A lah. Apa dia? Loha, Asyak, Maghrib, Isyak, Subuh. Anak kita tak boleh A lah tu. Cucu kita tak boleh A bab tu. Tapi sains dia A. Matematik dia A. English dia A. Sejarah dia A. Fizik dia A. Straight, tuan-tuan, 12 A. Ada hak plus, tuan-tuan. Allah minta agak kita 5 A saja. Hang kalau boleh jaga hak 5 A ni, memang hang betul-betul A. Tuan-tuan, kita tengok anak kita. Nabi kata, benda yang Allah cukup sayang kat kawan ni bila dia boleh buat perkara ni.
Pertama, Nabi kata apa? Dia semayang pada waktu dia. Allah cukup sayang kat dia. Anak kita duduk balik tengok kita, jumpa kita, tuan-tuan. Kita tengok tepat waktu dia semayang. Dia ada duduk ralik dengan kerja dia, duduk ralik dengan kereta dia, duduk ralik dengan kawan-kawan dia, duduk ralik dengan handphone dia. Kita ada mata, tuan-tuan, tengok dia. Kalau mereka boleh straight 12A, hak yang kita peluk dulu, hak yang kita teriak masa kita tengok keputusan anak-anak kita. Ambil keputusan SPM baru ni. Pak teriak tuan-tuan, peluk anak dia. Allah, bijak anak tu. Tapi anak dia tak boleh straight 5A ni. Dia tak pernah peluk, dia tak pernah cium anak dia. Pasal apa orang tak boleh semayang 5 waktu sayang. Pasal apa hang tak boleh dapat 5A yang Allah mahu ke apa? Kerana perkara yang awal dihisap, kata Nabi besok di padang mahsyar, semayang. Anak kita tak boleh semayang pada waktu dia. Banyak benda dia ralit dalam hidup ni, tuan-tuan. Kita tak dapat anak hak 5A. Tapi kita ada anak hak 12A. Bila mereka berjaya dalam kerjaya mereka, tapi mereka tak boleh berjaya jaga mak dan jaga pak dia. Tuan-tuan perasan tak? Kita ni bila umur macam ni, bila kita sakit, tuan-tuan, kalau anak kita balik, kita cepat rasa sembuh. Betul tak? Saya tak boleh mohon, tuan-tuan tak boleh mohon. Sebab apa? Benda tu kita lalu. Kita demam macam mana lah. Betul lah, mak-mak lah. Demam, anak balik. Kita berasa kebah demam kita. Kan? Jadi sebenarnya, kita sakit tu, ubat paling mujarab siapa dia? Bukan Panadol, bukan ubat demam. Kasih sayang seorang anak. Kasih sayang daripada seorang anak ni lah ubat yang paling mujarab untuk seorang ibu dan seorang ayah yang sedang sakit. Bukan ubat hospital lah. Bila dia balik daripada jauh, depa boleh tanya kita, pak lagu mana? Pala duk pening lagi ke? Esok kita boleh bingkai bangun, tuan-tuan. Sebab apa? Sebenarnya pernyataan rindunya seorang ayah, rindunya seorang ibu pada anak-anak dia. Kita boleh jaga 10 orang anak, tetapi 10 orang anak dia tak mampu nak jaga seorang ibu dan seorang ayah. Tuan-tuan, kita tak pernah bergaduh pun dengan bini kita. Kita ada, saya ada 7 orang anak, tuan-tuan. 7 anak. 4 perempuan, 3 lelaki. Kami tak pernah bergaduh pun. Nak cari sesuap makanan untuk anak kami. Tak pernah bergaduh. Saya bukan orang senang, tuan-tuan. Saya besarkan anak-anak saya pi jala ikan. Pi juai, pi cari ikan tutu, tuan-tuan. Tahu ikan tutu. Belah ni cakap ikan tutu kan ikan ubi-ubi. Nak beli napkin anak, tuan-tuan, napkin koyak. Masa tu lampin jenama Johnson & Johnson. Pih mengai ke ubi-ubi, tuan-tuan. Ke ubi-ubi lu tak mahal mana, macam lah. Lah sekilo 80. Dulu sekilo RM15 lah. Paling tinggi 20. Pih mengai ke ubi-ubi. Nak besarkan anak-anak kita.
Pergi menjaring ikan talapia, pergi jual di pasar pagi, nak besarkan anak-anak kita. Tapi tatkala kita ni sakit jatuh, kita terpaksa mesej anak kita, bagi tahu yang Pak Hang ni tak sihat. Itu pun mereka tak boleh balik, bersegera untuk datang melihat seorang ayah yang sedang lemah dan seorang ibu yang sedang sakit. Yang paling menyakitkan hati kita dan hati seorang ibu dan seorang ayah, ketika mereka ini kita dengar suara daripada anak-anak kita, abang tak boleh jaga, besok abang ada mesyuarat, hang lah ucu hang jaga. Ucu pun tak boleh, kak lah jaga, kak tak boleh, adik lah jaga. Kita dengar tuan-tuan, lalu kita yang sedang lemah ni kata apa? Ampa baliklah, tak apa, mak hang ada. Ampa baliklah, tak apa, ampa dia kerja, mak hang ada kat aku, mak hang boleh jaga aku. Tapi dalam hati seorang ibu dan seorang anak, seorang ibu dan seorang ayah, terus menangis, menangis dan menangis. Dia kata apa? Kita tak pernah berkelahi nak jaga anak kita. Tapi hari ini telah sampai masanya mereka berkelahi untuk jaga kita. Tentang terpihak sedih pada tuan-tuan, kita, saya lah, saya rasa sedih bila sebut pasal mak ni, pasal pak ni, sebab kita tak boleh nak buat balik, sebab mak kita meninggal lah. Pak kita pun tak ada, macam saya, abah saya tak ada, mak saya pun tak ada. Kita nak betulkan kesalahan kita tak boleh, tak boleh. Kalau lah mereka ni bawa, mereka pendam macam hak saya kata ni, kita jadi apa? Dalam dunia orang kenai saya ceramah sana berceramah, tapi di akhirat besok orang akan kenai saya sebagai anak yang derhaka dengan seorang ibu dan seorang ayah. Terkenai kita besok tuan-tuan, terkenai kita besok, kita anak yang derhaka, inilah anak yang derhaka, inilah anak yang derhaka dengan ibu dia, inilah anak yang derhaka dengan ayah dia. Tapi benda tu orang tak ambil tahu, orang ingat benda tak wajib. Baik tuan-tuan, ada satu hadis. Hadis ni saya belajar tuan-tuan. Saya duk main kuliah ni sebenarnya saya belajar, belajar, belajar. Ada satu hadis ni tuan-tuan. Hadis ni disebut Imam Nawawi dalam kitab Azkar. Nabi kata, hadis ni tuan-tuan, banyak dah orang tinggal benda ni. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan ma'ahu ghulam. Faqala li ghulami man haza? Qala abi. Qala fala tamshi amamahu wala tastasib lahu wala tajlis qablahu wala tad'uhu bi ismihi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi melihat seorang laki-laki bersama-sama seorang anak muda. Maka Nabi bertanya kepada pemuda tu. Nabi tanya, siapa ni? Nabi tanya kat muda-muda ni, Nabi tanya orang tua ni siapa? Jawab dia apa dia? Yang ni ayah aku, dia dah.
Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, jangan kau berjalan di hadapan dia. Mana kau nak lalu, jangan lalu ke depan. Tuan-tuan, anak kita lalu lalang depan kita. Kadang-kadang dia langkah kaki kaki ayah dia. Nabi tak bagi tuan-tuan. Tapi yang tu anak kita buat. Tuan-tuan, ingat tak masa kita kecil tu? Kalau kita nak lalu depan orang tua, kita cakap awak. Pop, you tak lalu boleh tak? Bila tak ada tuan-tuan. Bila kita tengok anak-anak lah, mereka langgar semuanya. Sebab itu kenapa anak-anak kita masalah tak pernah berhenti? Sebab rezeki anak-anak kita tak pernah cukup? Sebab anak kita terus ada masalah? Sebab mereka tak ikut apa yang Nabi suruh. Kemudian Nabi kata apa lagi tentang hadis ni tuan-tuan? Nabi kata, jangan melakukan satu perbuatan yang menjadikan bapakmu ni tadi, ayah kamu marah kamu. Kemudian Nabi pesan lagi, jangan kau duduk di hadapannya. Jangan duduk depan dengan ayah ni. Jika tak ada keperluan. Kalau boleh, duduk tepi dia. Ni anak ni tuan-tuan. Dan kadang anak ni dia lunjuk kaki kat kita tuan-tuan. Dia duduk-duduk dengan telefon dia, dia lunjuk kaki depan kita. Saya tuan-tuan, guru saya pesan, dia kata tinggi manalah ilmu hang, dia kata. Tapi hang tak ada adab, dia kata. Maka tidak ada keberkatan pada semua perkara dalam hidup. Sebab Nabi kata, innama bu'istu li utammima makarimil akhlak. Dalam apa je tuan-tuan? Pasal apa lah orang ilmunya banyak tapi tak jadi apa? Sebab mereka tak menjaga tentang adab ilmu tu sendiri. Lah ramai orang pandai tuan-tuan, tak macam dulu, tak macam tahun 90 dulu. Tahun 90 dulu kita nak cari ustaz ni susah. Lah masjid sampai tak ada hari ustaz nak mai tu, sampai tak ada hari punya penuh program. Program tu sampai penuh, sampai ustaz ni lebih. Maknanya ramai orang pandai. Ketika ramai orang pandai, saya tanya diri saya, patut dah ramai orang pandai, ramai orang alim, ramai orang tahu. Pasal apa ramai orang jahat? Ni persoalan saya. Dulu tak ramai orang alim. Pasal apa orang? Ramai orang baik. Yang ni saya tanya, salah dia ke orang pandai ke? Atau salah tak mana? Saya tuan-tuan nak buat saja cerita. Ni nak pukul 9 ni. Dia nak berhenti lah. Saya berkecimpung buka madrasah ni 1982. Dulu kalau kawasan Hulu Selangor tu hak sekolah, hak buka sekolah, kami seorang lah. 1982. Tak ada sekolah lain, tak ada. 1998 saya buka lagi satu tuan-tuan. Kawasan tu tak ada sekolah lain, kami saja. Lah tak sampai 1 kilo, satu sekolah. Saya bukan nak cerita sekolah. Saya nak cerita ramainya orang baca Quran. Nah. Bila ramai sekolah, mana ramai orang baca Quran. Kalau satu madrasah ada 20 orang, 1000 berapa tuan-tuan? 1,000 × 20 berapa? Ha? Berapa? 20,000.
Kalau satu hari kampung tu, tempat tu 20,000 orang baca Quran, ada rahmat dah tuan-tuan. Pasal apa tempat tu tak ada rahmat? Jadi salah Quran ke? Tang mana duk dia miss ni tadi? Tuan-tuan pernah fikir tak macam saya fikir? Tak pernah ha, tuan-tuan lah. Saya fikir sampai tahu tu. Kalaulah di dalam kawasan tu 20,000 orang baca Quran daripada lepas subuh sampai lorong. Lepas lorong sekejap lagi, ada pula nak hantar sabak lagi. Pasal, lihat. Malam sekejap lagi baca. Boleh kata 24 jam baca Quran. Dalam kampung tu, dalam tempat tu 20,000 orang tu dalam belum satu negeri tuan-tuan. Tiap-tiap masa orang baca Quran, maka takkan tak ada rahmat? Pasal apa lah, kecurian banyak berlaku, pembunuhan setiap hari, perceraian terlalu tinggi. Ni pasal apa ni? Ni apa yang sedang berlaku lah? Salah tang Quran ke? Salah tang ilmu ke? Salah tang mana? Saya kena fikirkan dan tuan-tuan semua kena fikirkan perkara ini. Tetapi jika kita saja melihat pada zahirnya, tidak melihat kepada apa yang berlaku, nescaya kita akan seronok untuk membina zahir tersebut. Faham tak saya cakap awal? Kita mahu anak kita pandai, tapi pandai dia tak boleh jadi baik. Guru saya pesan kat saya, masa saya pergi mengadap guru saya. Saya ni, guru saya ni murid banyak ribu. Masa saya pergi mengadap guru saya, dia cakap, kata, Tok Guru saya tak, saya ni tak pandai. Antara murid guru yang paling bodoh ni saya dah. Saya nak pandai macam yang lain-lain dia tak boleh. Dia dah. Saya harap tak pandai. Nahwu sarab tak pandai. Saya ni tuan-tuan mengaji satu kelas dengan cucu Tok Dala, pondok Tok Dala Petani. Cucu dia tu sama satu kelas dengan dia. Cucu dia kan cicit tak perasan. Sebab saya pernah duduk dia cicit kata, cicit kata. Cicit ke cucu tak ingatlah saya. Dia cicit, dia pernah buka kitab Waraqat. Saya pernah duduk kita pengajian dia. Kemudian saya cakap dengan dia, kata nama dia Muhammad lah. Saya tak ingat. Saya kata, saya tak lepi. Saya kata, tinggi tak boleh. Saya nahu sarab tak boleh. Nak baca Al-Kalamu huwal labzu murakabu pun tak apa sampai lah. Umur 60, cuba tak boleh lah. Sampai lah sangkut. Tak boleh. Takat Al-Kalamu huwal labzu murakabu dah. Itu tahu. Lepas pada tu, duk makan nasi khabu. Sebab di Mekah ni tuan-tuan, di Mekah ni ramai orang Thailand dengan orang Kelantan. Jadi makanan kat sana tu, nasi khabu dengan nasi khabu ni cukup banyak. Jadi saya pulun hapai. Tak boleh. Sampai Al-Kalamu huwal labzul murakabu. Kemudian tak boleh. Faham nasi khabu. Bela. Lah umur 60 pun tak boleh hapai. Kita Alpiah pun tak boleh lagi. Jangan kata kawakib ke, jangan kata Pak Matran Jumiah ke. Kita nahu sorok, tak boleh pergi. Tapi belagak tu kan. Duduk kelas lah. Tok Guru buka kitab apa? Kitab Fathul Bari, Majmu' Muhazzab. Kita tadah macam tu lah tuan-tuan.
tak ada kitab, tak ada macam tu. Macam tikuih tengok apa. Tikuih tengok kitab macam tu. Dia bukan tahu apa. Lelah-lelah sekali. Dia gigit lah. Ketah. Macam saya. Balik-balik orang panggil ustaz. Mohong lah. Tapi saya tak boleh lah nak ceramah macam ustaz lain. Saya tak pandai. Tapi tuan-tuan silap, tuan-tuan panggil juga. Duk macam kata apa, duk tunggu sampai 2 tahun. Tunggu orang 2 tahun. Tunggu orang bodoh 2 tahun bawa. Tuan-tuan silap, tuan-tuan duk panggil saya. Baik, pukul 9 lebih lah, saya nak ketuk. Sebelum saya ketuk. Pasal apa kita kena buat baik dengan mak pak kita? Ada beberapa perkara yang ditawarkan kepada kita tawaran ini. Pertama, orang yang buat baik dengan mak dengan pak dia, maka apa tawaran dia? Kita ni akan menjadi orang yang baik dan bahagia dalam kehidupan kita. Ini tuan-tuan, seperti mana yang Allah sebut dalam surah Al-Maryam ayat 32, wa birran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Kita ni Allah akan bahagiakan hidup kita. Buat baik dengan mak kita, buat baik dengan pak kita. Nah. Macam kita yang kita ni dah kita panggil kita dah berumur lah kan. Peluang tu tak ada. Peluang tu tak ada. Cuma saya malam ni saya nak ucap terima kasih lah kat isteri dia. Terima kasih. Berkahwin dengan saya, kasih berkahwin dah 36 tahun lah tuan-tuan. Separuh daripada umur perkahwinan kami ni tuan-tuan, dia tak pernah balik kampung. Ada satu hari tuan-tuan, saya duduk di Selangor. Saya sampai dah di Tapah. Lepas Tapah ni, lepas Tapah, Cemoh. Saya sampai situ tuan-tuan, raya ketiga nak balik kampung. Pak saya telefon. Tahun tu saya pakai dah telefon tuan-tuan, Nokia. Nokia hak beli nganjing, hak flip tu. Hak tu. Pak saya telefon, assalamualaikum, tengah duduk buat kereta. Waalaikumsalam. Dia kata, anduk tahu mana lah. Duk ada di Tapah lah. Dekat lah nak sampai Kuala Kangsar lah. Boleh lah balik. Abah tak apa nak sihat, demam dia kata. Tuan-tuan, kalau nak balik kampung ni. Yang tu lah tahun pertama lagi saya nak balik kampung. Lama belah tahun tak balik. Tak boleh balik. Nak pi balik kampung. Sampai Tapah, pak telefon. Boleh dah balik. Saya tengok isteri saya. Saya tanya kat dia, macam mana sayang? Boleh tak? Tak balik. Sebab abah panggil. Dia kata apa? Balik apa? Betul saya nak ucap terima kasih kat dia. Terima kasih. Sebab apa tuan-tuan? Kita takkan mampu balas segala kebaikan orang tua kita kalau kita mau hidup kita ni bahagia. Yang tu. Nah. Itu saya pernah cakap dengan dalam kuliah. Saya kata isteri saya bukan isteri yang baik. Tetapi dia terbaik dalam hidup saya. Allah bagi itu tuan-tuan. Saya bukan nak kata isteri saya baik tau. Ya. Bukan nak kata. Ya. Anak saya bukan anak yang baik. Tapi depa lah yang terbaik dalam hidup saya. Ya. Yang tu tuan-tuan, abang kata lah. Saya cukup takut yang tu lah. Cukup takut. Ya. Itu saya tentang benda yang Nabi kata ni, kalau kita tak buat, kita akan menangis sepanjang hidup. Ya.
Tuan-tuan perasan tak dulu kalau kita nak makan nasi, selagi pok kita tak makan, kita tak makan, betul tak? Cepat, betul tak? Selagi pok kita, kita nak buka tudung saji benda tu, mak kita kata, hei, pok orang tak makan ni. Betul tak tuan-tuan? Lah tuan-tuan, dia pun berdarah lu. Dia pun tinggal kat kita, tulang. Saya bukan nak bangga, tuan-tuan. Anak-anak saya bukan anak yang baik, tapi mereka yang terbaik dalam hidup saya. Sampailah, tuan-tuan. Cucu saya pun sama, dia takkan makan selagi Wan dia tak makan. Selagi Tok Wan dia tak makan, cucu saya tak makan. Anak saya akan beritahu, Tok Wan tak makan lagi, Tok Wan tak semayang lagi. Lepas lagi, tunggu. Cucu saya paling besar umur 10 tahun. Hak 5 tahun tu pun tak makan. Mak dia kata apa? Menantu dia kata apa? Tok Wan tak makan lagi. Pasal apa? Jika kita maukan anak kita, kita sayang ke anak kita, kita sayang ke cucu kita, selepas kita besok balik menemui Allah, mereka ni bahagia hidupnya, mereka berkat kehidupannya, maka ajar mereka perkara yang telah diajar oleh mak dan ayah kita. Tuan-tuan, kita jangan tengok jauh-jauh, tengok Nabi, jangan tengok jauh-jauh. Kita tengok mak kita, tengok pak kita. Dulu, mak kita nak ambil daun pisang. Dia pi jumpa tuan tanah dulu. Boleh tak nak ambil daun pisang? Tak ada. Tak ada, tuan-tuan. Belajar dari mak kita. Belajar dari pak kita. Jangan tengok jauh dulu. Baik, itu pertama. Kedua. Saya nak berhenti dah. Tuan-tuan jangan risau. Tuan-tuan. Kedua. Siapa yang boleh jaga mak dia, yang boleh jaga pak dia, Nabi kata apa? Doa dia mustajab. Ya, kau ustaz. Ya, ni berlaku kepada Uwais Al-Qarni. Nabi kata apa? Fa in istata'ta ay yastaghfira laka faf'al. Sekiranya kamu mampu untuk meminta supaya dia Uwais Al-Qarni memohon keampunan Allah buat kamu, maka lakukan, kata Nabi. Nabi kata, Uwais Al-Qarni ni tuan-tuan, dia tak pernah jumpa Nabi, tapi Nabi kenal dia. Nabi kenal dia. Satu hari Nabi pesan kat Sayyidina Umar. Nabi kata apa? Nabi kata 9-10 dia tuan-tuan, ke saya berhenti tangan? Nah, tu boleh ya? Macam tak boleh. Sambung sikit lagi, sikit lagi nak. Baik. Ini nak main blok 2 tahun lagi. Nak main blok 2 tahun lagi. Ya. Jadi satu hari, Nabi dia pesan kat Sayyidina Umar. Nabi kata, wahai Umar, hampir cari satu orang nama dia Uwais Al-Qarni. Dia ada satu tanda kat badan dia ke kat tangan dia. Ada bekas sopak lebih kurang dalam 5 kupang. Itu tanda dia. Dia ni orang Yaman. Nanti dia akan main daripada kelompok peniaga-peniaga daripada Yaman. Nabi kata apa? Han jumpa dia, han tolong minta dia ampunkan dosa. Sayyidina Umar ni tuan-tuan, lama dia duduk cari siapa dia tu. Tunggu kabilah daripada Yaman. Seorang tanya-tanya, han kenal tak kawan ni? Han kenal. Satu hari, Sayyidina Umar jumpa dia. Lalu Sayyidina Umar kata apa? Hang ke Uwais Al-Qarni? Dia kata ya. Sayyidina Umar kata dekat Uwais Al-Qarni, boleh tak hang tolong doa dengan aku? Uwais kata, hang jangan nak melawak dengan aku, boleh tak? Hang siapa? Aku Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Hang sahabat Nabi. Aku siapa dia? Yang aku nak doa ke hang. Sepatutnya aku yang minta doa ke hang. Kata Uwais Al-Qarni. Apa kata Sayyidina Umar? Ini bila Sayyidina Umar kata ini tentang Uwais Al-Qarni, dia jam. Apa kata Sayyidina Umar? Wahai Uwais Al-Qarni, Nabi suruh aku pergi jumpa hang. Teriak Uwais Al-Qarni tentang. Buat dia kata, Nabi
suruh aku pi jumpa hang. Dan Nabi suruh hang tolong doakan aku, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Jam Wais Al-Qarni ni tentang sengat terus dan menangis. Wais Al-Qarni, Wais Al-Qarni kata apa? Wais Al-Qarni kata apa? Jikalah permintaan ini daripada engkau wahai Umar, aku takkan boleh buat. Tapi permintaan ini dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku akan angkatkan tanganku. Pasal apa tuan-tuan? Nabi suruh Wais Al-Qarni tadi doakan Sayyidina Umar. Apa kebaikan Sayyidina Umar? Dia jaga mak dia tuan-tuan. Sebelum mak dia nak meninggal ni, mak dia teringin nak pergi Mekah buat haji. Tahu tak, mak dia tak boleh berjalan. Dia tiap hari dia berlatih angkat anak lembu. Anak lembu ni tentak dia angkat. Orang kata Wish ni gila. Upa dia, dia berlatih ni tentak sebab dia nak dukung mak dia daripada Yaman sampai Mekah. Dia dukung mak dia. Sebab itu Nabi kata, sampai Nabi kata kat Sayyidina Umar, dia kata, kalaulah Nabi kata, fa in istata'ta ay yastaghfir lak faf'al. Kalau kau bolehlah kau jumpa dia, boleh minta Wais Al-Qarni mohon keampunan Allah buat kamu, Nabi kata, buat. Baik. Itu yang kedua. Yang ketiga. Saya nak bagi perhabislah. Yang ketiga. Apa dia? Saya nak kena bagi perhabislah mana ni tuan-tuan. Tuan-tuan nak balik minta apa? Hak ni melawak. Hak ni melawak. Hak ni tentang, hadis ni tentang Nabi kata apa? Barang siapa, siapa-siapa Nabi kata yang suka bahawa dia dipanjangkan umur dia, nah, dan ditambah padanya rezekinya, maka hendaklah ia berbakti kepada dua ibu bapanya dan menghubungkan silaturahimnya. Baik tuan-tuan, buat dua benda ni. Ya. Siapa yang mau umur dia panjang, rezeki dia berkat, buat baik dengan mak, buat baik dengan pak. Yang terakhir, ini yang tuan-tuan tunggu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, raghma anfuhu thumma raghima anfuhu thumma raghima anfuhu, qila man ya Rasulullah, man adraka walidayhi indal kibar ahadahuma aw kilayhima thumma lam yadkhulil jannah. Nabi kata apa? Nabi kata apa? Hina. Nabi kata tiga kali Nabi buat hina, hina, hina. Siapa yang hina? Yang ni orang yang mendapati kedua ibu bapanya ketika kedua ibu bapa keduanya tua, atau salah seorang, atau kedua-duanya, kemudian dia tidak akan masuk syurga. Siapa yang tak buat baik dengan mak dia? Siapa yang tak buat baik dengan mak dia, tak buat baik dengan bapa dia, Nabi kata dia tak masuk syurga. Tapi siapa yang buat baik dengan mak dia, siapa yang buat baik dengan pak dia, Nabi kata dia akan masuk syurga. Kata mak dia dah tua, baru dia lah. Ya. Lah, hak paling sedih awak. Sepatutnya tak ada istilah rumah orang tertua ni. Tak ada istilah tu. Istilah tu tak ada. Sibuk manalah seorang anak, dia akan mampu jaga seorang mak, dia akan mampu jaga seorang ayah. Sibuklah tak mana pun. Sebab apa? Sebab keberkatan hidup seorang anak itu pada seorang insan yang bernama mak dan pada seorang insan yang bernama ayah. Jadi tuan-tuan, saya rasa cukup setakat ini pertemuan saya dengan tuan-tuan. Malam ni kira paling lama saya mengajar, sampai 9.18. Tapi ikut sejam ada ni? Sejam? Sejam 20? 10 minit? 7 minit? Oh, kalau 7 minit tu biasa.
Sebab tadi hak ni ambil masa lama eh. Dia ambil masa lama tu yang jadi saya sampai 9.20. Baik, jadi bukan salah saya, salah hak ni. Jadi tuan-tuan, tadi tabung tu berjalan kan? Isi lagi duit tu. Kena isi. Kalau tadi isi sikit, pi jumpa dia, pergi bagi lagi. Sebab apa? Ni nak abang macam ni. Nak abang macam ni. Dia buat benda ni, dia ni penubuhan cakna ni, macam yang dia kata ni, dia buat benda baik. Dia buat benda baik, dia perhidup semua masjid-masjid ni. Kita ni, saya lah tuan-tuan, saya pun tak tahu saya hidup tinggal berapa hari lagi. Kita, Nabi lah kata, Nabi kata, zaman ni hidup tak lama. Jadi kita dulu masa muda-muda, kita buang umur kita tak tahu pergi mana. Saya yang tahu, saya buang ke mana, tuan-tuan tahu, tuan-tuan buang ke mana. Jadi bila ada benda-benda macam ni tuan-tuan, inilah yang boleh nak tebus kesilapan kita. Kita tak mampu nak buat macam dia buat dengan kawan-kawan dia buat. Nak pergi periduk masjid. Kita nak pergi masjid lima waktu pun tak upaya. Tapi dengan cara kita pemudahkan urusan mereka nak hidup masjid, mudah-mudahan. Tuan-tuan, tak pergi kalau masuk RM10 tu, cuba tengok paket tu ada lagi tak? Pergi bagi kat dia. Bagi kat dia. Tak apa, tadi cadang nak pergi makan tom yam di Padang dulu. Sebab kita makan tom yam ni lama. Dengan kita duk bantu dia, sebab apa? Dia tak bisik kat saya pun, ustaz, tolong ni tak ada. Saya dengan rasa rendah hati. Sebab apa? Sebabnya yang depo buat ni semua benda baik. Jadi mudah-mudahan setiap program yang telah ada reta kita, kita cakap dengan Allah, ya Allah, mudah-mudahan duit yang aku bagi ni, ya Allah, boleh tebus semua silap aku. Silap aku dulu tinggal semayang, silap aku dengan mak aku, silap aku dengan pak aku, silap aku dengan orang kampung, silap aku duk zalim orang dulu, macam-macam. Aku nak tebus tak boleh. Jadi mudah-mudahan dengan reta yang aku bagi ni, ya Allah, tolong hapuskan kesalahan-kesalahan tu. Lepas buat ni, tiap-tiap hari, tiap-tiap bulan, mudah-mudahan kita dapat. Nah, orang perempuan boleh tak? Boleh, bagi banyak sikit. Ustaz tak bawa duit sahab. Ni, tu. Sayang lah. Sayang apa? Benda boleh beli. Benda boleh beli lain. Nanti musim ambil padi esok, beli lain. Bukan soal sana. Saya buat sekolah di Terengganu. Dia ada dua sekolah. Satu sekolah di Terengganu. Tuan-tuan tahu. Ketika kami duk buat, ada mihrab depan tu. Mihrab ni, tu saya kata, mungkinlah ada sikit kebaikan saya dengan mak saya, dengan pak saya. Saya buat surau tu nak makan kat 2 juta tuan-tuan. Alhamdulillah dah siap lah. Jadi kita tengah duk buat dalam, pasang aircon. Aircon tak cukup lagi, lebih kurang dalam 4 biji lah, 3 biji. Tadi ada orang telefon, ada orang duk bagi 3 biji. Jadi dah ada 5. Jadi kita nak pakai berapa? 8. Tak silap. Kemudian baru ni kita ada buat mihrab. Mihrab tu harga dekat RM30,000. Dengan apa? Depan. Toke hadok pasang ni, dia pasang dulu. Dia kata tak apa, kami pasang dulu. Duit kan dia. Saya kata Allah Ta'ala ni baik sungguh. Kita tak bagi duit, tak bagi apa. Dia bersiap dengan ayat. Saya letak di depan surah sejadah di depan di dinding ni, saya letak selawat azamiyah dan istighfar kabir. Allah Muhammad, Allah Jalla Jalahu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam depan. Ukiran tu tuan-tuan, ukiran dia bukan kayu tuan-tuan. Dia ada satu bahan dia. Hampir dekat 30,000. Besar dia dengan lebih kuranglah. Tapi panjang lagi daripada masjid tuan-tuan ni, panjang lagi
Bekuang 14,000 square feet keluasan surau diseniakan masjid. Jadi tuan-tuan nak jadi apa? Dia pasang siap lah, dah 3 minggu lah. Tiba-tiba ada satu orang perempuan mai, ya tuan-tuan, dia hadiahkan dekat madrasah barang kemas. Alhamdulillah barang kemas tu boleh bayar hak yang dapat nilai dekat 30,000 lebih. Alhamdulillah. Eh? Jadi saya rasa orang Limbung Terbaik ni boleh. Saya rasa, tapi tak tahulah kalau kedekut piang. Tahu kedekut piang? Kedekut piang ni maksud dia kedekut sampai piliang. Itu makna kedekut piang. Baik tuan-tuan, takat ni minta ampun, minta maaf. Tuan-tuan tolong doa dengan saya lah. Saya, isteri, anak-anak, kami boleh jadi orang baik. Ya, dapat jadi orang soleh. Tuan-tuan, jangan doa saya panjang umur. Tuan-tuan doa saya, boleh jadi orang baik, hidup baik dan dapat mati baik. Yang tu ya, saya tak boleh. Ya, wallahu a'lam bissawab. Sawab. Wa akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Kami angkatkan dua tangan kami, Ya Allah. Kami mohon akan kasih sayang-Mu. Kami mohon akan rahmat-Mu. Kami mohon akan keredaan-Mu. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau, Ya Arhamar Rahimin. Jadikan kami seorang anak yang baik. Jadikan kami seorang hamba yang baik. Jadikan kami seorang umat Muhammad yang baik. Jadikan kami seorang suami yang baik, Ya Allah. Jadikan kami seorang kawan yang baik, sahabat yang baik dan menjadi orang Islam yang baik. Ya Allah, tolong jadikan isteri kami seorang isteri yang baik. Anak-anak kami, tolong jadi anak-anak yang baik. Menantu kami, jadikan mereka menantu yang baik. Cucu kami menjadi cucu yang baik. Seperti doa Nabi-Mu di dalam Al-Quran. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Tolonglah jadikan kami seorang ayah yang baik. Ayah yang tak pernah pilih kasih pada anak-anaknya. Ayah yang sentiasa tidak berat sebelah pada anak-anak kami, Ya Allah. Ayah yang tidak pernah melihat berbeza-beza pandangannya pada anak-anak mereka, Ya Arhamar Rahimin, dan pada anak-anak kami, Ya Allah. Begitu juga isteri kami. Tolonglah jadikan isteri kami seorang ibu yang baik. Ibu yang sentiasa menyayangi anak-anak kami seperti mana mereka sayang anak kami waktu mereka kecil. Ya Allah, jangan jadikan isteri kami seorang ibu yang pilih kasih pada anak-anak mereka, Ya Allah. Mereka kecil hati, Ya Allah. Mereka berasa hati yang kami sendiri tidak tahu. Tolonglah maafkan dosa kami kepada anak-anak kami. Kerana itu satu dosa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Assalallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.